Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Teman-teman subscriber dan teman-teman calon subscriber ya, dimanapun berada. Semoga hari ini teman-teman semua ada dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani maupun jasmani ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya, biar saya semangat dan biar saya bisa membangun channel ini dan melintas dari satu kampung ke kampung yang lain teman-teman. Mohon maaf dan minta izin ya buat teman-teman yang berdomisili di kampung ini. Saya akan mereview kampung Sidokerto ya, atau desa Sidokerto yang terletak di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Oke teman-teman, begitu terus perjalanannya ya. Kita akan mereview dan kita akan melihat kondisi perkampungannya sekaligus kondisi jalannya teman-teman. Perkampungannya cukup padat penduduk ya, dan sangat kondusif teman-teman ya. Mayoritas penduduk setempat atau penduduk desa Sidokerto ini adalah bertani teman-teman. Dan kondisi jalan kayaknya sudah mulai rusak ya, sudah banyak yang berlubang. Dan di sebelah kanan ini adalah salah satu fasilitas ya. Ini adalah sebuah masjid teman-teman. Ini adalah Masjid Nurul Huda ya. Dan syukur alhamdulillah teman-teman ya, masih menemukan jalan yang agak bagus ya. Dan di perkampungan ini melintas sebuah jalan tol teman-teman ya, jalan tol lintas Sumatera ya, dari Bakau sampai ke Palembang teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, kondisi jalannya masih seperti ini teman-teman. Dan di sebelah kiri adalah Sekolah Dasar Negeri 1 Sidokerto teman-teman ya. Dan ini juga adalah sebuah fasilitas yang terdapat di kampung ini ya. Dan di sebelah gang ini juga ada SMP-nya teman-teman ya, tapi SMP-nya agak ke dalam di sana. Itu SMP Pancasila yang ke arah ke Bumiayu teman-teman. Saya akan terus menelusuri kampung ini ya, sampai di ujung kampung teman-teman. Dan di depan sana ada pertigaan yang menuju ke arah Sidokerto Kidul teman-teman. Dan di ujung sana di Sidokerto Kidul ada pohon beringin tepat di tengah-tengah jalan teman-teman. Ini adalah Balai Desa Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban ya, yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut
menelusuri kampung dan kondisi jalannya ya, sampai di ujung kampung teman-teman. Perlu diketahui ya buat teman-teman semua, ini adalah salah satu akses jalan yang menuju ke arah Pasar Ulit teman-teman ya. Pasar Ulit ke 18-19 Poros dan bisa ke Metro atau ke Simbaringin. Dan ini adalah akses jalan ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, dengan kondisi jalannya seperti ini teman-teman. Untuk masyarakat setempat, kalau misalkan dia mau ke Metro atau ke Trimurjo ya, selalunya melewati jalan ini teman-teman. Kalau dia lewat Poros itu jauh teman-teman ya, muter. Dan ini adalah pabrik singkong ya, pabrik singkong yang terletak di Kampung Sidokerto, Kecamatan Bumira Tunuban, Kabupaten Lampung Tengah teman-teman. Dan sebentar lagi di ujung sana kita akan menemukan jembatan ya, jembatan batas kampung teman-teman. Dan kita sudah mulai memasuki batas kampung teman-teman ya. Di depan sini ada jembatannya, jembatan batas kampung Sidokerto teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di perbatasan kampung ya, dan ini adalah pabrik singkongnya dan jembatan kecilnya. Di sebelah jembatan ada sejenis danau teman-teman ya. Dan yang ke arah sana bisa ke Pasar Ulit ke 17 ya, 18, atau bisa ke Simbaringin teman-teman. Dan kita akan putar balik ya, putar balik ke arah Kampung Sidokerto dan arah pulang teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu lintas kampung kali ini, mereview Kampung Sidokerto ya, yang terletak di Kecamatan Bumira Tunuban, Kabupaten Lampung Tengah teman-teman. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman, agar saya bisa membangun channel ini dan melintas ya dari satu kampung ke kampung yang lain. Dan semoga video ini bisa bermanfaat ya. Salam sukses dan sehat selalu buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.